Assalamualaikum, Pak Tita. Okey, hangpa pernah dengar tak istilah pasal minyak emas ataupun orang panggil apa nama tu? Argan oil. Hangpa tahu tak sebab apa benda tu mahal? Mahal minyak argan ni. Dia punya limited dia tu, pokok dia tu hanya ada di Morocco. Tu, kat Afrika Utara mana tu. Sebab tu dia mahal. So siapa yang pernah pergi Morocco tu, biasanya kalau dia bawa balik Malaysia, mesti dia akan beli argan oil ni. Okey, sebab apa argan oil ni mahal? Sebab macam aku cakap tadi, dia tu limited. Hanya ada di Afrika Utara sana, Morocco. Lepas tu dia punya pokok dia, nak sampai dia berbuah, kena ambil masa berpuluh-puluh tahun. Hui. Okey, bila pokok tu dah berbuah, buah-buah tu lepas kutip, hantar potong tak? Dalam 30 kg tu dapat banyak mana? 1 liter minyak je, bhai. Ya Allah. Nak dapat minyak tu pun lepas nak kena apa, nak kena mesin, nak kena uli apa semua tu. Ya Allah, punya proses nak buat nak dapatkan minyak tu pun makan masa berbelas-belas jam. Jadi sebab itulah argan oil ni sangat mahal. Dia punya mahal tu, minyak tu kalau besar botol ni harga dekat dalam RM1 jugalah. RM1 duit kita. Tapi tak apalah, minyak ni walaupun mahal tapi khasiat pun banyak. Sebab argan oil ni dia bagus untuk rambut dan juga kulit. So macam mana kita nak dapatkan produk yang ada argan oil ni? Tak payah cakap banyak-banyak. Ini, ha, inilah produk yang aku nak cakap ni. Hampa tengok produk ni, dia ada argan oil. Okey, nama produk ni adalah Mifa Bliza. Kat sini hampa boleh tengok kat ni, dia punya packaging dia cantik. Tolak dia, hampa tengok packaging dia. Ini botol dia. Okey, inilah beberapa bentuk botol dia. Hampa tengok, hair serum infused with argan oil. Hampa jangan risau, produk ni dia ada lulusan KKM daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So memang terbaik kalau bagi hampa yang ada masalah rambut, pakailah benda ni. Harga dia pun murah saja, dalam RM49 sahaja. Kan? Okey lah sebab ada argan oil. Cara nak guna dia senang saja. Kan? Cara nak guna senang saja. Saya test rambut saya dulu. Okey. Cara guna dia, picitkan sikit. Apa dengar? Picit sekian sikit. Ah. Okey. Lepas tu ratakan kat tangan dan ratakan di seluruh rambut anda. Ah, urut picit-picit so slow. Woi, wangi lah bau dia. Okey, dia buat dia water base. Jadi minyak tu dia tak melekit tau. Dia tak melekit. Tak melekit. Dia terus meresap dalam kepala hampa ni. Itu cara guna hair serum ni. Memang terbaik. Mudah dan selamat digunakan. Alright. Secara jujurnya, selama aku pakai benda ni, kulit kepala aku ni, kalau biasa kalau berpeluh, rasa gatal lah. Rasa gatal. Tapi kalau berpeluh, aku tak rasa gatal langsung. Start aku pakai benda ni. Memang terbaik. Memang syok pakai benda ni. Hampa kena try. Okay, sebenarnya company ni, Mifa Bliza ni, dia ni memang pakarlah dalam rawatan rambut. So, dia keluar produk-produk untuk rambut, rawatan rambut. Jadi ini antara satu dia serum. Okey, yang ni pula shampoo. Yang ni pula krim rawatan rambut, hair treatment. Okey. Okey, shampoo ni setakat aku pakai ni memang best gila. Syok weh. Sebab apa? Dia banyak buih dia. Apa buih sikit pun buih dia banyak. Lepas tu dia shampoo ni dia ada dua perisa. Honeydew, yang ni honeydew. Satu lagi lemon. Aku pilih honeydew. Hebat, honeydew ni memang aku suka. Dia punya bau dia memang sedap, bau dia. Oh, kau tengok eh. Allah, rasa nak kokok oh. Rasa buah honeydew tu memang pekat, pure punya. Sekali aku buat demo, nak tunjuk benda ni memang buih dia banyak. Memang syok gila pakai. Okey, sekali kita buat demo eh. Yang ni pula satu lagi, hair treatment. Okey, yang tadi shampoo. Shampoo pakai time mandi. Okey, bila dah mandi apa semua, bila rambut, jangan rambut tu jangan basah sangat, bagi lembab. Lepas tu pakai benda ni. Ni hair treatment, yang mana bagus untuk kalau rambut rosak, kepala kulit, kulit kepala bermasalah, kata-kata ke apa ke, melupas ke, ini bagus. Lepas tu rambut dia bercabang ke, bercabang 3, bercabang 4, ini bagus untuk merawat. Macam-macam lah dia punya benefit dia, apa boleh baca kat sini, apa boleh tengok.
Inilah benefit-benefit untuk hair treatment ni. So, jom kita buat demo. Aku nak pakai shampoo. Lepas tu aku pakai benda ni. Jom. Okay, dah mandi semua. So kita nak pakai krim rambut ni, treatment hair. Okay, ini untuk rawatan untuk bagi rambut kita ni tak mudah rosak, ataupun yang rambut yang dah rosak ke, bercabang ke apa semua tu, pakailah yang ni. Okay, pakai yang ni memang bagus, terbaik. Okay, ni new cream dia. Okay, ni cream dia, penyok. So pastikan rambut ni, rambut lepas mandi ni tak terlalu basah lah, pastikan lembab. Okay, dah lap tu rambut. Lepas tu, okay, caliknya ni, calik krim ni kita ambil sikit, agak-agak lah ikut tahap mana, apa tahap banyak mana rambut hampa. Kalau botak taklah ambil banyak sangat. Kalau botak tu tak payahlah ambil banyak sangat kan. Kalau rambutnya sikit-sikit tu ambil lah. Macam aku ni, okay, macam aku ni rambut aku taklah panjang sangat, tak pendek sangat. So ambil dalam banyak ni pun okey lah. Okey, lepas tu kita ratakan tangan kita ni dan pergi ke rambut. Gitu. Pastikan ratakan semua rambut eh. Jangan bagi ada pun, jangan bagi ada yang tak kena. Bagi semua kena. Okey, lepas tu picit-picit lah sikit, urut-urut sikit. Kita ni apa rasa berangin tau. Rasa berangin apalah apa tu. Berangin sejuk. Sebab krim ni dia ada mint lah. Okay, dia ada mint, lepas tu mineral oil, citric acid, olive oil. Patutlah macam bau minyak dia sikit tu, olive oil. Memang bagus untuk rambut. Okay, lepas apa dah ratakan, dah urut semua ni, ambil kentola kecil. Bukan kentola yang kita pakai mandi tadi. Ambil kentola kecil, kita pastikan kentola tu basahkan sikit dengan air suam. Lepas tu kita tutup lah kepala. Balik macam biasa. Biasa orang duduk buat tu kan. Tutup macam ni. Tutup macam ni, tunggu dalam 30 minit. Okay, bila dah cukup 30 minit, buka dan bilas sampai bersih lah macam biasa. Okay, itu sahaja cara penggunaan untuk iceberg hair treatment ni. Okay, jangan lupa untuk hampa beli, pakai benda ni dan rasailah perbezaan sebelum dan selepas. Okay kan, jadi macam mana tadi? Senang je kan cara nak guna dia. Mudah je. So kalau hampa ada masalah rambut, nak jaga rambut apa dengan baik macam aku ni, cantik kan. So aku recommend gampang sangat-sangat untuk try produk ni. Belilah, try. Memang terbaik, puas hati. Dan aku sendiri pun pakai, memang terbaik. Jadi kalau apa nak untuk beli produk ni, apa boleh contact nombor ni yang aku letak sini, nombor dia, nama dia Hati ni. Apa contact dia, WhatsApp dia, call dia, tanya. InsyaAllah hari ni bayar, esok dia post. Tu dia. Okey, terima kasih sebab tengok video aku ni sampai habis. Yang mana yang masih belum subscribe channel aku, subscribe channel Magic Channel ni, dan jangan lupa tekan button loceng untuk dapatkan notification video terbaru aku. Okey, assalamualaikum. Pak Cita.